Halo sobatku, selamat datang di channel Potter Indra. Nah, di sini gue mau bahas tentang yang Asken ya. Asken yang ada di Last Fortress ini yang bagian bisa rekrut itu. Asken juga ada di bagian item di mana kalian harus nambah-nambahin item-item yang kalian perlukan di hero-hero kalian. Namun di sini juga ada untuk bagian untuk naikkan tier di mana kalian masuk ke Asken lalu kalian cari hero yang sama ya seperti ini. Salah satunya kalian upgrade aja dulu. Habis itu kalian jika ada double kayak gini kan tiernya ini masih warna hijau. Lalu kita asken aja dan yakin untuk menambahkan dia berubah ke level tertinggi ya. Di sini bisa level ke 40 tuh. Dan kalian kalau mau ke eksplorasi, kita balik lagi. Di bagian eksplorasi ini yang sampingnya surat ini ya, kalian bisa explore itu naikkan tinggi semua hero favorit kalian yang ada di eliminasi untuk depan ya, garis depan. Di sini gue masih kecil untuk soalnya di eksplorasi itu sangat penting banget untuk ngambilin seperti komponen-komponen terbaru-terbarunya ya. Dan di sini gue belum untuk atur-aturnya karena gue juga belum eksplorasi banget ya. Apalagi gue belum itu belum gacha, belum nambah-nambahin item gitu. Jadi kalau ini tiga orang alias bawaan dari kita dapat ya, itu udah kayak S, karakternya udah S itu guys. Kalian bisa untuk dua orang ini yang shotgun dan juga tukang palu ini, kalau ini karakter baru ya, kita di akun yang baru ini kalian bisa upgrade sampai ke maksimal itu. Dan dia bisa ke area legend juga bisa itu. Bagusnya di situ, guys. Alias tiernya ke legend ya, alias warna nanti warnanya nanti tiernya itu warna gold. Kayak gitu. Dan jangan lupa untuk ngambilin XP tiap harinya agar kalian kalau mau upgrade si hero kalian tuh bisa cepet kayak gini. Kita masuk ke hero. Di situ kita cari aja karakter yang kalian suka ya. Kita klik untuk upgrade dan di sini udah ada upgrade-nya. XP gua 17.000 dan pembayarannya cuma 350 aja. Kita maksimalin lah. Kalau udah maksimalin ke level 10 kalian bakalan butuh ya tiap puluhan kayaknya. 10, 20, 30 kayak gitu. Kalian akan membutuhkan gold untuk upgrade karakter kalian. Jadi save juga emas kalian yang kalian harus tunggu ya. Jangan lupa untuk selalu nyelesain area seperti ini. Nah, di seperti ini kita harus kan butuh kertas sketsa untuk nambahin upgrade dari meditasi seperti itu. Kalian bisa beli di helikopter itu. Itu sangatlah penting banget buat kalian banget. Dan kalian bisa lihatin cek-cek video-video sederhana alias video singkat-singkat gua ada di playlist Last Fortress untuk gamenya ini karena kita butuh guide yang simple, singkat dan jelas lah mungkin. Oke, itu segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa bahagia. See you next time and bye bye.